percaya akan panggilan Tuhan. Yunus 1 ayat 3-5. Tetapi Yunus pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Tarsis adalah sebuah kota di barat daya Spanyol, sekitar 4.000 km dari Israel. Dengan demikian, Tarsis merupakan tempat terjauh ke arah yang berlawanan dengan Niniwe yang dapat dituju Yunus. Tuhan mengirimkan badai besar di Laut Tengah untuk meyakinkan Yunus agar mentaati panggilannya. Karena ketidaktaatan Yunus, nyawa para pelaut di kapal itu terancam bahaya. Jikalau kita tidak sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan dan kehendaknya bagi hidup kita, keluarga kita, dan orang lain akhirnya akan dapat menderita juga. Oleh karena pilihan jalan kita sendiri, keputusan yang kita ambil dapat menghancurkan keuangan kita, keluarga kita, kesehatan kita, dan kerohanian kita. Dan pada akhirnya, berisiko menelantarkan dan menyusahkan orang-orang di sekitar kita, orang yang kita kasihi. Marilah kita percaya akan panggilan dan pilihan Tuhan bagi diri kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati.